Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa naqa fi ulumi fi darini amin wa qala Abdul Qasim An-Nasrubadhi al jannatu baqiyatun bi ibqaihi wa dhikruhu laka wa rahmatuhu wa muhabbatuhu laka baqin bi baqaihi fashattana baina ma huwa baqin bi baqaihi wa baina ma huwa baqin bi ibqaihi. Wa qala Abdul Qasim, berkata oleh Abdul Qasim, An-Nasru Badhi Al-Jannatu Baqin, surga itu kekal. Bi ibqaihi, dengan kekalnya. Bi ibqaihi, dengan dikekalkannya. Bi ibqaihi, dengan dikekalkannya. Mengekalkannya maksudnya dikekalin sama Allah. Wa zikruhu, zikirnya Allah, laka, bagi engkau. Allah zikirin kita, bagi kita ini. Masya Allah. Kan begitu, kalau kita zikir sama Allah, Allah zikirin kita. Masya Allah. Walaupun ulama maknanya macam-macam nih. Ada yang mengatakan tanzilur rahmah atau yang lainnya. Tapi ada yang mengatakan disebut juga. Ada yang maknakan begitu juga. Itu ada keterangannya dalam dalil falihin itu, banyak banget penjelasannya begitu. Ya. Wa rahmatuhu, rahmatnya Allah, ya, diberikan nama kita. Wa mahabbatuhu, cintanya Allah, berikan kepada kita, laka, kepada engkau. Baqin bi baqaihi, kekal dengan kekalnya Allah. Nah, ini ada perbedaan ibqa dengan baqa. Ya. Fashattana, berbeda. Baina ma huwa baqin bi baqaihi, dengan sesuatu yang kekal dengan kekalnya Allah. Wa baina ma huwa baqin bi ibqahi, dan di antara sesuatu yang dia kekal dengan dikekalkannya. Jadi kalau surga kekal dengan dikekalkannya, kalau zikirnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, itu kekal dengan kekalnya Allah. Kekal dengan seperti kekalnya Allah. Masya Allah. Ada orang bertanya begini. Allah kekal. Biar kita paham nih. Surga kekal. Apa bedanya? Allah kekal. Surga kekal. Apa bedanya? Kalau surga kekal, ada yang kekalin, yaitu Allah. Kalau Allah kekal, enggak ada yang kekalin, kekalnya sendiri. Ah, begitu pula sama tadi, zikirnya Allah, rahmatnya Allah, mahabbahnya Allah, kekal dengan dirinya. Karena itu dari Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen seperti ini, pengen dizikirin Allah, maka kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khufi. Zikir jahar yaitu kita keluar dari mulut kita. Tadi kita baca ya zikir pagi sore, ya. Itu bapak ibu-ibu usahakan jangan sampai enggak baca itu, dia usama. Di sini bacaan wajib buat santri-santri. Jangan sampai kagak baca. Insya Allah Pak, kalau baca serius, insya Allah Allah lindungin. Insya Allah Allah lindungin dari mara bahaya, insya Allah. Saya yakin itu Pak. Insya Allah. Kenapa ya? Itu dalilnya di situ ada. Dan insya Allah Pak, enggak ada disiksa kubur insya Allah. Kok bisa tahu itu? Itu di situ ada dalilnya. Insya Allah Pak, rumahnya enggak kebakaran insya Allah. Kok bisa tahu? Di situ ada dalilnya, Nabi yang bilang di situ. Insya Allah. Nabi yang bilang, masa enggak percaya sama Nabi?
Ada hadisnya? Masya Allah. Apa-apa aja di situ banyak tuh. Apa aja di situ banyak. Ya, tapi kita jangan karena itu kalau zikir. Zikir karena Allah Ta'ala. Zikir aja udah. Zikir. Jangan pernah lolos. Ya. Lupa bisa diqadha. Kalau lupa subuh bisa pagi. Yang penting sebelum zuhur. Yang sore kalau enggak bisa habis asar, ya habis maghrib, ya malam. Jangan enggak. Apalagi udah punya bini. Ya, udah punya angkutan. Udah punya angkutan. Iya. Ya kalau bawa bensinnya habis kan malu. Bensinnya habis malu, Pak, ya. Naik mobil gitu, bensinnya habis, waduh, tengsin, mendingan jangan punya mobil. Itu, jangan apa enggak itu, baca dia usama. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa banget itu, luar biasa banget. Banyak sudah, ya, testimoninya tentang dia usama. Iya. Pengalaman orang baca yang istiqomah bacanya banyak sekali, apalagi kalau Pak itu dari guru kita sendiri yang bikin guru kita sendiri dengan izin Allah, itu lebih hebat daripada yang lain-lain, lebih hebat daripada yang lain-lain yang bukan guru kita, lebih hebat. Jadi kalau punya guru itu lebih hebat daripada punya yang lain. Nah, yang lain pun begitu gurunya. Yang lain punya gurunya. Yang lain punya gurunya. Itu lebih hebat. Tapi orang digoda sama setan. Gurunya enggak dipakai. Yang lain dipakai. Itu tuh. Setan pengen begitu kita. Diadu. Jangan pakai guru kita. Saya selalu begitu, Pak. Kalau ngamal, punya guru saya yang pakai. Ya, amalan saya ya itu tarekah qodir naqsaban dia, saya tetap pakai itu. Kemudian dia usama ya yang habis sembahyang bacanya. Saya juga udah diijazahkan juga qodiriyah ya, zikir qodiriyah juga saya diijazahkan. Yang biasa kita amalkan qodir naqsaban dia, ada juga saya khusus zikir qodiriyah juga diijazahkan juga. Ya. Dalal khairat juga dikasih juga. Waduh, banyak banget. Allahu faham. Kalau kena zikir, wah. Aduh. Iya, kalau bukan pertolongan Allah, kita enggak baca itu. Iya. Insyaallah. Iya, guru kita dikasih kita sama guru tuh. Dijazain sama guru. Masya Allah. Apalagi yang bikin guru kita tajam, lebih tajam. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jangan enggak baca, Pak. Insya Allah enggak pikun, insya Allah, Pak. Baca dia usama, insya Allah enggak pikun. Kan kalau pikun kan, Pak, malu ya. Malu enggak pikun? Malu. Saya pernah datang ke orang pikun, apa dibilang, kamu, lu ngutang lo sama gue lu, katanya. Ngutang, ngutang apaan ya? Datang-datang saya diomelin, ngutang lo, katanya. Aduh, ngutang apaan ya? Lagi pikun ya, oh ya Allah. Itu kan malu. Nah, jangan sampai kita enggak punya zikiran, Pak. Zikir. Nah, zikir, di antaranya itu zikir dia bersama. Ya. Siapa yang enggak punya zikiran, enggak punya wiridan, ya. Man laisa lahu wirdun, ya fahuwa kirdun, kata ulama. Siapa yang tidak punya wiridan, maka dia itu kirdun. Apaan kirdun? Ya, ya monyet. Ya, jangan sampai. Jadi kita punya tuh, Pak, wiridan. Khusus kita. Kebalikannya khusus. Baca terus, baca, baca, baca. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas, jangan malas.
Cuma nanti kalau udah di atas jangan lupa. Ini kadang udah di atas lupa. Apa? Rizkinya udah mapan lupa. Zikirnya kagak dibaca lagi. Ngajinya enggak duduk lagi di majelis ilmu. Nah, jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai. Kayak siapa lupa diri? Sa'labah. Ya. Udah dikasih modal sama Nabi, ya. Dikasih kambing udah kaya lupa. Udah kaya lupa. Tadinya 5 waktu sembahyang jamaah udah kaya repot ngerawatin kambing kagak datang lagi. Nah, jangan sampai begitu tuh. Nabi udah kasih modal tuh. Lupa. Nah, jangan sampai begitu kita. Jadi kalau kita udah berjanji, pegang janjinya. Kalau kita enggak pegang, itu bisa dipastikan insya Allah turun lagi ntar. Jangan begitu. Jadi kalau kita udah berjanji, pegang janji kita, ya udah dikasih apa lagi, udah dikasih senang, udah dikasih enak, jangan lupa sama Allah, jangan lupa. Pernah Pak, ada orang berjanji sama saya datang. Ya. Dia kepengen, dia mau dibunuh Pak. Masya Allah, ini beneran ini. Dia dari Jawa mau dibunuh. Dia mau dibunuh. Ada dua sebenarnya, yang pertama dulu. Dia mau dipenjara. Ini ada dua kisahnya. Dia mau dipenjara. Kemudian dia pakai telepon. Saya kira biasa-biasa aja. Enggak tahunya besok mau di sidang. Besok mau datang ke persidangan pengadilan. Besok Pak mau datang ke pengadilan. Saya kira biasa-biasa aja. Waduh, kalau begitu ente kemari sana. Cepat sekarang sini. Insyaallah. Jadi besok hari Rebo mau di sidang. Cepat datang ke sini, cepat sini. Saya bilang begitu. Jangan pakai telepon. Kemarin datang. Datang tuh sama bininya dia. Nangis-nangis dah besok. Mau dipenjara. Besok mau sidang. Teman-teman saya udah dipenjara semuanya. Masya Allah. Waktu itu saya belum nikah belum. Masih rumah di sana. Kamu rawah. Nah, ya, di Jalan Salman. Oh, Masya Allah. Begini Pak, begini. Ya, kamu baca ini. Besok sembahyang 2 rakaat sebelum kamu, kebetulan waktu itu adalah Rebo Wakasan. Kamu salat 2 rakaat, kamu baca ini, ya. Kemudian nanti ketika di pengadilan jawaban kamu jangan banyak-banyak. Iya, tidak, iya, enggak, begitu aja. Kemudian, kamu sholat enggak? Enggak katanya, waduh. Janji enggak nih? Kalau ini selamat kamu sholat, janji enggak? Iya. Saya bilang begitu, itu ikatan janjinya itu. Sama saya enggak, saya, bukan saya enggak butuh duit, bukan Pak, bukan. Saya dibagi, saya ambil gitu kan ya. Cuma yang paling pokok kan ini, sembahyang. Iya. Iya, itu aja saya enggak jangan pikirin apa-apa. Saya pengen kamu ini sembahyang. Sembahyang kagak? Enggak, ya udah. Janji enggak sembahyang kamu? Saya ikat begitu deh. Habis ini selamat mau janji sembahyang kagak? Mau. Ya udah. Kamu ngaji enggak? Saya tanya lagi ngaji. Ini penting, Pak. Jangan sembahyang doang, ngaji kagak? Sembahyang ngaji enggak? Enggak ngaji. Waduh. Maksudnya ngaji duduk di majelis ilmu. Ini orang awam kadang ngaji enggak ngaji, saya di rumah sendiri baca Quran, itu lain. Itu namanya ngamalin ilmu baca Quran. Ngamalin ilmu itu. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Ngaji enggak? Enggak Pak. Ngaji ya. Kalau setelah kamu mau di mana ngaji, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaji di mana aja, silakan.
Iya, kalau mau di tempat saya di sini boleh silakan. Iya. Iya, janji, Bang. Iya. Nah, alhamdulillah Allah kasih tuh, Pak. Itu selamat. Padahal teman-temannya udah pada di penjara semuanya. Tuh, kata dia tuh. Di penjara semua temannya. Itu mungkin Bapak ingat kejadian ya ini apa tol tuh. Mesinnya tuh apa? Heeh. Ini tol ya, pernah dengar itu ya? Itu di penjara itu, ya, dimanipulasi data. Itu rame, sempat rame itu Pak tuh. Iya, pada penjara kata dia temennya semuanya di penjara, dia doang kagak. Alhamdulillah, itu beneran ceritanya. Nah, saya ikat dengan itu janjinya sembahyang ya, sembahyang sama ngaji. Ya, setelah itu sih alhamdulillah sembahyang tahu sekarang. Waktu itu ngaji, tahu sekarang udah enggak ngaji lagi. Ini maksud saya jangan kayak begini, jangan. Lupa. Ya, mudah-mudahan di tempat sana ngaji mudah-mudahan ya. Itu. Man kayaknya enggak tahu juga dan kayak ngaji. Jadi jangan kayak begitu, kita udah dikasih sama Allah lalu lupa, jangan. Ntar dicabut lagi sama Allah nikmat itu. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Jadi kalau kita udah pernah berjanji, berikrar, penuhi janji kita sampai mati. Atau sampai selesai. Begitu. Insya Allah ntar ya rezekinya berkah, semuanya berkah, 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 berkah. Iya. Sama kemudian ada lagi terjadi setelah itu. Ada orang mau dibunuh. Mau dibunuh. Dia datang dari Jawa, itu yang ngajakin dia tuh karena dia berhasil jadi dia senang. Dikasih unjuk oh, saya mau oh, dikasih di apa dikasih unjuk ke saya. Dia berhasil temannya dikasih unjuk sama dia dikasih unjuk dia kepada saya. Datanglah. Saya tanya juga, kamu sembahyang apa kagak? Kagak, aduh, pantas lu kagak sembahyang nih kerjain orang. Jadi banyak orang nggak ngesembahyang Pak. Allahu Akbar. Apa masalahnya? Ya ini saya mau dibunuh, Pak. Masya Allah. Yang benar-benar Pak, saya mau dibunuh. Dia sewa orang pembunuh bayaran. Waduh, serem banget. Kayak di sinetron ini. Bener Pak. Orangnya galak banget nih, ya Allah. Saya dikejar-kejar nih sekarang. Oh gitu. Gini ya. Ya. Kamu sembahyang nggak? Saya tanya sembahyang. Kagak sembahyang. Ya udah, kamu janji nggak kalau selamat mau sembahyang? Janji, Pak. Kamu ngaji nggak? Enggak, Pak. Janji nggak kalau nanti kalau selamat mau ngaji? Saya selalu begitu, Pak. Kalau kamu nggak mau sembahyang, kagak mau ngaji, Allah aja marah, masa saya jadi mau jadi pahlawan. Saya nggak bisa kalau kamu kagak sembahyang. Mau kamu sembahyang saya bisa. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya saya janji Pak, ya udah. Ini baca, nggak bisa baca Quran saya Pak. Allah apa? Kagak sembahyang, nggak bisa baca Quran. Enggak bisa. Saya kasih bacaan ini enggak bisa. Ya udah kalau begitu. Bismillah bisa enggak bismillah? Bisa. Karena keadaan bismillah kagak bisa juga. Jadi kita mesti pakai senjata. Punya senjata enggak boleh enggak, Pak? Nah, senjata kita adalah zikrullah. Zikrullah itu senjata itu. Ya, zikrullah senjata. Ya, az-zikru saif. Ya, zikru itu adalah pedang. Ya udah kalau begitu. Ya, amal ini. Ini amalin dari sekarang. Jadi bagaimana nih? Kamu temuin orangnya tuh. Ya, jangan pembunuh bayaran ya kamu temuin. Kamu temuin orang yang nyuruh. Bener Pak, saya takut. Jangan takut. Ya, jangan takut, insya Allah. Kamu baca bismillah dari sini sepanjang perjalanan kamu baca bismillah niatin buat dia.
Bagaimana nih? Ya begitu baca aja udah. Takutan orangnya. Sekarang kamu pulang ke Jawa, temuin orang itu. Masya Allah. Lalu ditemuin, alhamdulillah dikabarkan kepada saya, ya itu orang yang mau membunuh nggak jadi membunuh. Ditemuin damai akhirnya. Masya Allah. Tapi dia sembahyang apa kagak saya nggak tahu. Di Jawa soalnya. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah berikat janji, penuhi janji kita. Kalau kita enggak penuhi janji, nah itu termasuk daripada orang munafik. Nah, jangan sampai kita orang munafik. Ya. Wa hadzal ladzi qalahu Syekhu Abdul Qasim, ini adalah yang pernah dikatakan oleh Abdul Qasim. An-nasru bazi huwa ghayatun fit tahqiq, itu ghaya pada tahqiq, menetapkannya. Fa inna ahlal aqli, maka sesungguhnya ahli aq qalu, mereka berkata sifatu zatil qadimi subhanahu baqiyatun bi baqai ta'ala. Sifat ya zil, sifati zil qadim, sifat yang mempunyai qadim yang kekal, subhanahu Allah Maha Suci, baqiyatun itu kekal, bi baqaihi dengan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ahli hak yang benar nih, ahlu sunnah wal jamaah, sifat yang mempunyai kekalan, sifat yang mempunyai kekal yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu kekal ya. Sifat yang mempunyai kekal mana tuh tadi, zikirnya, rahmatnya, mahabbahnya, itu kekal dengan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanabbaha ala hadhil mas'alati, maka ia memperingati atas ini masalah. Wa bayyana, dan ia menjelaskan, anal baqiya baqin bi baqai, bahwa yang kekal itu kekal dengan kekalnya Allah. Bi khilafi ma qalahu mukhalifu ahlil aqi, lain halnya apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang menyalahi ahli kebenaran. Fakhalaful aqq, ya, mereka menyalahi kebenaran. Biasanya begini lawanannya, Mu'tazilah biasanya gitu. Ya, lawanannya. Mu'tazilah itu mengandalkan pikiran. Ya. Dia sama dengan Qadariyah. Ya, jadi baik buruknya orang itu ada di tangan manusia. Akhbarana Muhammad ibn Husain qala samitu An-Nasr Bazi yaqulu anta mutaraddidun baina sifatil fi'li wa sifatiz zati, engkau ya mundar-mandir ya, di antara sifat perbuatan dan sifat zat, ada sifat perbuatan, ada sifat zat, wakila umma, dan keduanya adalah sifatuhu ta'ala, sifatnya Allah ta'ala ala al-haqiqati, atas yang sebenarnya. Fa iza hayyamaka fi maqami tafriqati, maka apabila membingungkan engkau pada makom perpisahan ya, koronaka bisifati fi'li, maka ia sertakan engkau dengan sifat perbuatannya. Wa iza ballaghaka ila maqamil jam'i koronaka, atau ya koronaka bisifati zatihi, maka ia sertakan engkau dengan sifat zatnya. Wa Abul Qasim An-Nasrubazi kana syaikhu waqtihi. Ya, Abul Qasim An-Nasrubazi adalah dia syekh waktunya, guru waktunya. Ya. Nah, maksudnya apa nih? Beliau guru di zamannya. Ya, jadi kata beliau ya, anta mutaraddidun baina sifatil fi'li wa sifatiz zat. Engkau mundar-mandir bolak-balik di antara sifat fi'il dan sifat zat. Ada sifat perbuatannya Allah, ada sifat zatnya Allah. Keduanya sifat Allah yang atas benar-benar. Maka apabila membingungkan engkau pada makom perbedaan itu, ya, maka menyertakan engkau dengan sifat perbuatannya. Sertain, ia sertakan engkau, atau juga boleh kornuka bisipati fi'li. Ya.
menyertai engkau dengan sifat perbuatannya. Tapi dibilang faiza ayya maka fi maqami tafrika. Jadi ini aja ya, jadi jawab aja nih. Faronaka koronaka bisifati fi'li, maka ya ia sertakan engkau dengan sifat-sifat perbuatannya. Ya, jadi kalau umpama kita bingung pada maqam yang berbeda seperti tadi, maka sertakan dengan sifat-sifat perbuatannya Allah. Dan apabila sampai kepada engkau wa iza ballaghaka, sampai kepada engkau ila maqamil jam'i, kepada maqam jama' itu ya bersatu ya dengan Allah, tapi bukan bersatu kemudian wahdatul wujud begitu ya. Qarannaka, maka ia sertakan engkau bisifati zati, dengan sifat zatnya. Wa Abul Qasim, dan Abul Qasim An-Nasr Bazi adalah beliau syakana syaikha waktihi, beliau guru waktunya. Maksudnya beliau guru di zamannya. Sami'tu Imam Aba Ishaq Al-Isfarayini rahimahullahu yakulu. Ya, wallahu a'lam bishawab.